hari ini aku bakalan review singkat mengenai Pixie Lip Cream yang terbaru yang warnanya yang nude shades itu. Tapi yang aku bakal review itu yang nomor 09 yang Glam Coral. Jadi yang aku review itu yang bakalan nomor ini karena ini adalah warna yang aku punya dan aku bakalan review nomor 09. Jadi nanti aku bakalan review singkat mengenai si yang Pixie yang aku punya itu yang nomor 09. Jadi aku dulu kan udah pernah review tuh yang nomor 01 yang Cheek Rose yang belum pernah review di video-video sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat di mana reviewnya si Pixie Lip Cream. Terus yang nomor 09 yang aku punya ini warnanya kayak gini. Warnanya tuh kayak coklat tapi agak sedikit orange-nya sedikit. Warnanya tuh kayak gini. Kalau kalian lihat tuh, aduh fokus ya. Terus aku bakalan swatch ya warnanya kayak gini. Warnanya tuh kayak gini. Kalau kalian bisa lihat, nanti aku bakalan tunjukin fotonya juga. Bakalan tunjukin fotonya juga si warna si Pixie Lip Cream yang Glam Coral ini. Jadi tuh dia coklat-coklat orange gitu. Tapi orange-nya enggak terlalu, dan coklatnya juga enggak terlalu yang benar-benar coklat kayak yang Sweet Choco yang satu kan ada di sini kan ada isi coklatnya juga kan. Dan dia warnanya bagus banget menurutku si Glam Coral ini. Bagus banget, tapi sayangnya dia tuh ada metalik ya, jadi dia ada shimmernya, ada apa namanya, ada glitter-glitternya gitu di bagian bawah kalau kalian bisa lihat. Jadi kalau kalian pakai tuh benar-benar kelihatan banget di bibir tuh benar-benar kelihatan banget kalau itu lipstick metal, lip cream metalik. Dan karena apa, mungkin karena metalik itu yang bikin si formula 09 dengan si Cheek Rose itu agak sedikit berbeda, karena yang di nomor 09 ini dia itu lebih kering dan lebih berat menurutku dipakai dibandingin si Cheek Rose. Kalau si Cheek Rose sih aku sih enak-enak aja pakainya, nyaman-nyaman aja pakainya. Tapi kalau yang nomor 09 ini benar-benar rasa kalau kamu tuh lagi pakai lipstick, kalau kalian tuh rasa banget kalau kalian tuh lagi gunain lipstick gitu loh. Tapi untuk pigmentasi, untuk tekstur itu semuanya sama aja kayak yang Pixie Lip Cream sebelumnya. Perbedaannya hanya di formulanya yang agak sedikit bikin berat dan ada si glitter-glitter. Oke, itu jadi itu review singkat dari aku mengenai si Pixie Lip Cream yang nude series yang shade Glam Coral. Jadi menurutku kalian wajib banget sih nyobain Pixie Lip Cream yang terbaru ini, yang warnanya terbaru ini, karena menurutku warnanya itu cantik-cantik banget. Kayak aku tuh pingin beli yang si Gaudy Orange, yang Sweet Choco, yang terus yang nomor 7 itu aku lupa namanya apa. Pokoknya itu cantik-cantik banget warnanya, jadi kalian wajib banget coba. Dan harganya juga yang sangat-sangat kantong mahasiswa banget lah ya, kantong-kantong pelajar, kantong-kantong mahasiswa, cuma 45.000 aja kalian bisa dapet itu, warna-warna yang cantik banget. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kalian komen, subscribe, dan like video